إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Ciri yang terdapat pada ulul albab adalah suka mengkaji dan bertakafur mengenai penciptaan langit dan bumi. Sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring. Saintis yang mahu dihasilkan mengikut formula Al-Quran ini adalah saintis yang sentiasa mengingati Allah. Bukannya saintis yang etis. Minda saintifik merupakan minda yang kuat berfikir kritikal, mampu menganalisis data dan fakta, serta membuat andaian serta kesimpulan terhadap perkara yang berlaku. Alam semesta tidak terus wujud dalam bentuk yang kita lihat pada hari ini. Sebaliknya, ia melalui beberapa proses tertentu. Antara proses itu adalah kelahiran gas-gas hidrogen dan helium yang kemudiannya bercantum sehingga menjadi kumpulan asap raksasa. Mengikut teori nebular, sistem suria terbentuk dari kondensasi awan panas atau kumpulan gas yang sangat panas. Pada proses kondensasi tersebut, ada sebahagian yang terpisah dan membentuk seperti cincin yang mengelilingi satu pusat. Bahagian yang mengelilingi pusat itu dengan cara yang sama akan berkondensasi dan membentuk satu formula yang serupa dengan terbentuknya matahari. Setelah suhu menurun, objek-objek ini akan menjadi planet-planet seperti bumi dengan objek-objek yang mengelilinginya berupa satelit atau bulan. Allah telah menciptakan langit dan meninggikannya serta telah menyempurnakan ciptaannya dari unsur-unsur dukhan. Juzuk-juzuk yang terdiri daripada jirim dukhan telah menjadikannya kuat dan kukuh. Kemudian, langit itu dijadikan berlapis-lapis dan daripada unsur dukhan itu terbentuknya bintang dan planet. Salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala adalah melalui penciptaan langit dan bumi. Hikmah penciptaan langit dan bumi merupakan kesempurnaan ubudiyah hamba kepada pencipta. Manusia wajib bersyukur kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan bumi sebagai tempat kehidupan manusia.